Oke, assalamualaikum Kang. Kembali lagi dengan saya Kang Batu Bata Channel. Di sore hari ini saya kembali lagi ke kilang yang tercinta. Asik, tercinta katanya. Hari ini tuh sebenarnya pagi tadi nggak panas, Kang. Pagi tadi nggak panas, cuacanya santai-santai gitu, Kang. Enak gitu, nggak ada matahari. Sekarang, Kang, mataharinya udah mulai nongol. Walaupun tipis-tipis, Kang, tapi ya panas, Kang. Gerah, semrongong lah gitu, Kang. Tanpa panjang lebar, Kang, kita kelilingi aja di blok di masuk di blok 2, kita menuju ke blok 3 sambil berjalan. Jadi, Kang, nah, ini kosong ya, ini kosong. Nah, dari blok 2 ini, Kang, sampai blok 3 sana, Kang, kurang lebih itu tingginya itu udah sedada orang dewasa, Kang. Udah sedini. Sedada saya, Kang, tingginya, Kang. Jadi ya mantep lah, Kang. Makanya para penindih berfokus di blok 1 dan di blok 2 yang bagian sebelah sini ya. Ini belum juga bisa diambil karena yang sebelah sini, Kang. Nah, ini masih proses pengelangsiran. Pengelangsiran di dapur yang sebelah sini ya. Yang sebelah sana kan sudah selesai proses pengobongan di hari Selasa sore, kurang lebih seperti itu, Kang. Di blok 3 garing semua, Kang. Oh, ini garing, Kang. Sedap, Kang. Kok udah banyak garing gini, Kang? Untuk kaki pas, udah garing untuk kaki, Kang. Jangan masih lembab-lembab, taruh kaki udah jelas pasti merotol semua, Kang. Pasti tuh, Kang, pasti siap. Oke, saya sudah sampai di ujung blok 3 saat ini. Di blok 3 itu yang sebelah sini ya. Oh, ternyata yang sebelah sini masih ada juga yang masih baru ditimpa, Kang, atasnya. Ini belum pada ini sih semua, berarti cuma sebagian sebelah situ doang. Oke, perlahan-lahan tapi pasti kita berjalan, siap. Oke, kita ke sana, ikuti terus, Kang. Saya di sana nanti. Apa sih? Oke, berangkat. Jadi paretnya, Kang, dibersihkan ya, Kang. Jadi tanah-tanah bekas daripada pemotongan itu kan pastinya kan sampai sini nih. Jadi dinaikkan lagi biar supaya tidak terjadi pendangkalan ya. Jadi seperti ini, Kang. Jadi dinaikkan lagi ke daratan supaya tidak terjadi pendangkalan. Mantap, Kang. Para pengelangsir berfokus di blok 1 nih, Kang. Jadi mereka bertiga nih berfokus di blok 1. Nah, ini, Kang. Ini Alex. Sebenarnya orang lama. Dia kembali lagi kemari. Oh, ditanya kembali lagi kemari. Katanya sudah habis kontraknya di pekerjaan dia, seperti itu, Kang. Jadi mereka, dia ini kembali lagi kemari. Oke, mereka hari ini tuh berlapan, tiga dinding, satu motong, satu mapan, dua, lima, tiga untuk rental, Kang. Siap.
Oke, ada setombrengan tadi dihitung. Oke, berapa? 8 ya. Terus tambah lagi 2, 10. Nah, itu 2, 10. Ya kan? Terus tambah lagi, wah, mari. Dia lagi ngelangsir kaul tuh, Kang. Sana. Oke. Terus kita lihat perjalanan ini, Kang. Siap. Hasil ngobong dari malam minggu, satu malam minggu sampai hari Selasa sore, ya, ini sudah dibuka pintunya, hasilnya seperti ini, Kang. Di depannya hasilnya seperti ini, Kang. Belum semua dibuka ya, Kang, pintunya masih separuh. Penutupnya masih berserakan di bawah nih, Kang. Oke. Mereka sudah dapat 16.000 batu bata ya, Kang. Oke. Kaki garing dan pak juga garing, Kang. Mantep kali, Kang. Kang. Aduh, sedap, Kang. Jadi putih semua, nggak ada yang warna-warni, Kang. Ya ada sih warna-warni, Kang. Jadi itu putih semua, Kang. Dari atas sampai bawah tuh putih semua, Kang. Sip, mantap. Gaskan, Kang. Proses pembalikan kaulnya, Kang. Jadi ini ditaruh di dapur yang kita sebelah sana atau yang sebelah sini. Jadi pokoknya dilangsir dulu. Ke dapur yang sebelah sana, oh yang sebelah sana, Kang, berarti, Kang. Karena mungkin beberapa hari lagi kaulnya itu bakal masuk lagi yang dari luar ya. Semangat, Kang. Semangat. Berfokus. Semangat. Baron Robert, saya nih, Kang. Sekar nih, Kang. Oh, udah mulai juga dia. Udah mulai buka baju si Ali. Ali, Bang Baron, Alek. Rumahnya mereka ini berdekatan, Kang. Paling jarak sekitar 5 rumah. Seperti itu, Kang. Kalau si Ali sama Bang Baron itu sekitar selisih 2 rumah atau 1 rumah gitu, Kang. Ngantri, Kang. Nunggu giliran untuk bongkar. Iyalah, kalau di ngantri ya kebrukan, Kang, gitu.
detik-detik jam mau beristirahat sore, jadi sudah wayai istirahat. Nah, kan mati Kang. Iya, sudah wayai Kang istirahat. Oke, baiklah. Sampai sekian dulu video dari saya sore ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat para subscriber baru yang telah hadir, yang telah singgah di channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Terus berjuang para pencetak batu bata, tanpa adanya kalian Kang, dari Sabang sampai Merauke dan di seluruh di dunia ini Kang, dia dapat membangun Kang. Jadi terus semangat, tetap terus berjuang dan tetap semangat Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.